Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Hasna Nabila dari kelas 9 Ali bin Abi Thalib. Di video ini, Ana akan membacakan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah dan hadis tentang menghormati orang tua. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fazi bisab'i wa isruna darajatah. Artinya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Dallahi fi ridol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Artinya, keridhaan Allah itu terletak pada ridho orang tua dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sekian dari Ana, apabila ada kesalahan, Ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.